Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares kecewa saat tahu banding soal hukuman Wiljan Pluim ditolak oleh Komite Banding PSSI. Banding manajemen PSM Makassar terhadap hukuman yang dijatuhkan Komdis PSSI kepada Wiljan Pluim ditolak. Diketahui, Wiljan Pluim kena hukuman Komdis PSSI gegara ucapannya saat lawan Persik Kediri di BRI Liga 1. Saat itu, Komdis PSSI menganggap Kapten PSM Makassar Wiljan Pluim melakukan penghinaan terhadap perangkat pertandingan, yakni wasit. Akibatnya, Komdis PSSI menjatuhkan hukuman larangan kepada Wiljan Pluim, membela PSM Makassar dalam 5 laga secara total. Selain itu, Kapten PSM Makassar Wiljan Pluim juga diwajibkan membayar denda oleh Komdis PSSI. Belakangan, manajemen PSM Makassar banding atas putusan hukuman Komdis PSSI kepada Wiljan Pluim. Namun putusan Komite Banding PSSI terbaru, menolak banding yang diajukan PSM Makassar. Itu artinya, Kapten PSM Makassar Wiljan Pluim tetap harus jalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Komdis PSSI. Mengetahui banding terhadap hukuman Wiljan Pluim ditolak oleh Komite Banding PSSI, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengaku kecewa. Ia lantas membandingkan pelanggaran lainnya yang juga terjadi di laga Persik Kediri kontra PSM Makassar. Termasuk pula pelanggaran pemain Persik Kediri kepada pemain-pemain PSM Makassar. Di pertandingan tersebut, ada beberapa momen sebelum kejadian Pluim yang sangat tidak menguntungkan kepada kita dan harus diteliti, ujar Bernardo Tavares, dilansir dari tribuntimur.com pada Minggu tanggal 25 September tahun 2022. Contohnya, insiden kepada Yakob, tackle keras kepada Rashid di kotak penalti. Terus, insiden terhadap Zaki, ucapnya, pertandingan PSM melawan Persik memang berlangsung begitu ketat dan keras. Sejumlah pelanggaran luput dari pantauan wasit Zetman Pangaribuan. Hal ini pun membuat Bernardo Tavares bertanya-tanya tentang regulasi sepak bola Indonesia. Saya tidak tahu regulasi seperti apa di Indonesia, ungkapnya. Wiljan Pluim telah melewatkan 2 laga masa hukumannya, yakni ketika melawan Persebaya Surabaya dan Dewa United. Beruntung, PSM masih mampu menjaga tren positif tanpa Wiljan Pluim. Pasukan Ramang mampu melibas Persebaya dengan skor 3-1, serta ditahan imbang Dewa United 1-1. Skorsing Pluim menyisakan 3 laga lagi, mulai dari laga melawan Persis Solo, Persikabo, hingga Persita Tangerang. Khusus laga PSM melawan Barito Putra, Wiljan Pluim tetap bisa bermain, sebab laga tersebut merupakan laga tunda, pada saat PSM Makassar berlaga di zona ASEAN.